Kali ini aku mau ngajak teman-teman buat makan. Lanjutkan tuh bakso. Dan kali ini baksonya tuh beda dari yang. Oh iya mas, yes. Ini yang mojito ya betul mas? Mojito itu minuman ala-ala kekinian dan berasal dari luar sana mbak. Sebenarnya ini kan mengandung alkohol, cuman kita di Jawa nggak diperbolehkan, jadi alkoholnya tak tarik ya, tak ganti, nanti ada racikan sedikit yang rasanya menggelegar. Oh my god, wow. Ini perpaduan antara sirup sama Sprite ya, atau soft drink lah. Nanti silakan dicoba rasanya bagaimana. Ini disukur enak ini mas. Waduh. Ini mas yuk. Satu kali green coconut ya apa tuh mas? Green coconut itu gak pakai soft drink. Cuman perpaduannya hampir sama. Cuman kita gak pakai soft drink. Tapi ada coconut. Apa namanya ya? Kayak kenyil-kenyil sing kotak-kotak gitu. Wah, lah konoan tak mas. Oke ya. Mojito 1, yes. Green coconut 1, yeah. Aku mau coba bakso ini yang berjumbo, yeah. Kali lava jumbo. Siap, makasih, rekomendasi mas. Diterima ya, A few moments later. Ternyata guys, keren banget ya. Oh iya, ini mau kayak gini, apa gini aja suasana hatimu yang lagi panas. Punya dia kalau Liani. Oke guys, aku mau nyoba sing strawberry. Akhirnya kini bayar yo, aku jadi rantai. Ih, daripada nyiso. Aku mau basil, ini mending tak sok bayar. Guys. Jadi ki rasane ki ning gorengan kene cus-cus ngono lho.
ganti logo ini ya. Jadi tak kayak ini gini baik daripada tak siso hasil. Rasanya wow, tapi enak itu. Ini makcus. Wow. Aku menyobo sendiri sih ya. Kuai sih baik. Kuai kan podo. Aja pun sih ya. Ini pas ada tetelan ini. Ini banget tau. Aduh. Terus tak cukup disik kini ane ya guys. Jadi apa sih mau? Lava jumbo. Wow, di sini kene ketelan karo lomboke guys. Mas minta sendoknya yang enggak plastik ada? Di dalam. Oh, di dalam kapal. Asli ini terus dibelebeti karo pen pedisnya rata hilang. Ayo, ikannya disisir sih guys. Mantul banget ini guys. Ya Allah sumpah, dagingnya empuk banget sih. Sama kan guys. Guys. Bismillahirrahmanirrahim. Waikiri. Hmm.
kenyangnya selembut ini loh. Tunggu nih gini. Oke guys, kali ini aku udah bersama ownernya kalian Mas Sinan. Mas Ciko. Mas Ciko. Ini loh Mas, aku memang pas nyobo bertapang-tapang. Kok bisa ada di kapal? Sendok ini jeruk kapal. Nanti aku nganggu sendok plastik. Aku ngerak, aku duit sendok ini jeruk kapal ini mau. Iki dikei ada kapal ki jenengnya nopo seneng karo film Titanic. Opo duit kenangan karo kapal apa disik ketemu karo istri ini jenengan yang jeruk kapal apa itu Mas? Sebenarnya saya pakai kapal perahu ini ya menandakan saja bahwa saya kan sebagai kru kapal dan ini sebagai ikon gitu aja karena baru kita kan namanya ABK Bakso dan ABK itu misalkan dari anak buah kapal dan ya ini sebagai ikon saja dan ya presentasi buat penyajian karena customernya berarti kalau ini dia paling pemet kapal mas. Monggo Mbak, silahkan. Sik Mas, terus ini dua konsep seperti ini gimana? Soalnya biasanya kan bakso-bakso lava itu kan dalamnya itu cuma sambal aja. Nah ini kok diberi tetelan juga tuh kenapa Mas? Ya buat variatif aja Mbak, biar nggak monoton dan istilahnya apa ya, sebagai variasi rasa. Jadi nggak monoton cuma bakso dan sambal aja, jadi dalamnya ada tetelan sama uratnya kan ada rasa kayak renyal-renyalnya gitu loh biar ada rasa variatifnya. Terus iki sing iki loh guys, ikannya segede semene gitu. Iki jenengan kok ora rugi, iki 45 loh Mas. Enggak sapi ki larang ya. Ini gede banget. Sebenarnya kalau saat ini cabai sama harga daging sapinya lebih mahal cabainya Mas. Tapi ya ini kudus loh Mas. Tapi ya kita apa namanya total aja, totalitas aja saya. Yang penting customer pelanggan happy dan puas dari dengan penyajian kita. Mantul dengan ini. Cuma siji Mas sayangi Mas. Bune dilek Mas. Ya nanti pangestune doanya saja ya, doanya saja kita nanti ke depannya bisa berkembang lagi. Cari yang mudah dijangkau tempatnya. Iya. Tapi meskipun dilek iki akeh sing rene ya guys. Jadi yang istimewa itu dilek-dilek Mas. Terus ini tadi Mas kok apa jenenge iki? Ada wagyu mie. Nah, kimi mie ini rasanya ini beda. Buah kok nggak enak banget. Tapi terbuat dari apa sih minyak buat sendiri atau gimana? Biasanya ya mie biasa tuh nggak mie telur, cuman bumbunya kita punya resep sendiri dan istri yang tahu resepnya. Saya pun nggak tahu. Jadi ya. Oh, berarti aslinya mie biasa ya Mas? Mie biasa saja. Ini mie kayak seperti itu. Oke. Terima kasih Mas G. Sama-sama. Pokok. Kasrene pokok wis. Iki ini disewa buat acara-acara juga monggo, boleh Mas. Bisa mas mau nyuyur di atas juga bisa karena konsep kita di atas ini kita punya view-nya bisa lihat kereta. Jadi mereka keretanya tuh lewat sekitar 15 menit sekali karena ada kereta bandara dan kita ada view menghadap ke kereta dan ada lesennya juga di atas jadi ya maksimal 30 orang bisa masuk. Oke, silakan kalau ada yang mau berminat mengadakan acara di atas bisa. Iya. Dan kalau pesan juga bisa Mas ya. Monggo ya. Ya nanti nomornya tak taruh di deskripsi. Ya. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama. Oke guys, terima kasih udah nemenin aku di vlog kali ini buat nyobain makanan di ABK Bakso. Ini recommended banget. Guys, ini unik, rasanya enak. Pokok buat kalian yang di Solo, cus nih kene. Buat kalian yang di luar Solo, dolano Solo. Jangan aku yang nenek gak apa-apa.
recommended banget. Ternyata kocok-kocok gak ngapus sih guys. Rekomendasi ini emang enak. Buat kalian yang gue rekomendasi makanan enak, makanan unik, opo wisata, opo pengen aku ngelaku opo, opo pilih, komen di bawah ya guys yo. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Tapi le, makan enak, makan sampai copot. Tapi copot juga hijau banget lah. Terima kasih.